Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Amadeus Kedanekarang. Sore hari ini kembali hadir dalam dialog bersama Ambar Asram. Ya, pemirsa, setiap orang akan memiliki tujuan hidup masing-masing. Tapi tentunya kebahagiaan adalah tujuan akhir dari setiap orang menginginkan. Nah, bagaimana meraih hidup sehat, bahagia, dan sejahtera? Itu yang menjadi pertanyaan bagi siapa saja yang menghendaki loncatan cepat dan kehidupannya baik, lepas dari penyakit fisik, kemudian batin, mental, dan finansial. Ini atau sore hari ini kita akan memberikan solusi yang terbaik bersama Shaluna Kaguya. Nah, sore hari ini bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Dan sudah hadir tiga narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang di sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Mas Rido Susanto. Beliau merupakan Master Shoal Indonesia. Om Swastiastu, selamat sore. Om Swastiastu, selamat sore. Ya, Mas? Baik. Sehat ya, Mas ya? Sehat, sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di studio sore hari ini. Waduh, malam hari sampai ini. Grogi. Sore hari ini, Mas Rido. Ini sudah keluar shoal-nya ya. Dekat-dekat Mas Rido, saya sudah agak-agak gimana gitu. Ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, nanti kita akan bahas lagi ini bagaimana sebenarnya automatic healing ya, itu sendiri betul, ya Mas betul. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Baik, selain Mas Rido, kita juga sudah kehadiran seorang Grandmaster Aura. Ada tapi sebelum saya perkenalkan, ini agak-agak ada aura yang dari tadi agak deket ya dari saya ya, dari warna bajunya. Ini apakah menandakan kita semakin deket ya, Mbak? Ya. Oke. Ada Mbak Putri Sisilia. Om Swastiastu. Selamat sore Mbak Putri. Selamat sore. Apa kabarnya Mbak Putri? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua peserta audiens semuanya ya. Mbak, ini kita nggak janjian tapi kok bisa ungu-ungu kayak gini nih? Ungu-ungu ya? Iya, saya nggak tahu nih Mas, duluan mana lahirnya saya dengan Mas Putri. Jadi kok warnanya sama ya? Baik. Seorang Grandmaster Aura sore hari ini akan memberikan solusi bagaimana bisa auranya ini nih. Ini yang kita akan bahas ya. Betul. Ini kalau Mbak Putri melihat aura saya hari ini gimana, Mbak? Oh, Mas, untuk seorang Mas sekarang ya. Nanti kita bahas. Oke, cukup itu saja. Bukan, hari ini kita juga sudah kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa sekali jauh-jauh. Tadi kita undang nih. Oh, perlu diperkenalkan lagi perlu gak sih? Perlu banget dah, tapi semua Bali kayaknya udah okay. Lebih tahu dia. Oke, ada Agung Wiradana. Om Swastiastu. Menambil gaturan ini, Agung? Beci. Masih ngamen-ngamen juga? Masih dong. Kangen nih sama suaranya ya. Saya, jangan salah, saya punya lo album dari Agung Wiradana. Nyasapa dulu dong pemirsa Bali TV. Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Agung Wiradana bersama hadir untuk kesempatan hari ini. Baik. Dari ngomongnya juga sudah kelihatan auranya ya. Aduh, terima kasih. Nih Agung, nyanyi dikit dong buat pemirsa yang lagi kangen banget sama yang terbaru, yang terbaru. Yang terbaru ya. Mau yang Linggis bikin happy. Aduh, ini dikit aja ya. Pengen denger nih. Mai dini ajak makajang, bareng-bareng goyang, sambilan meliang-liang. Ancok-ancok batis, diastoni raga jani kuang pipis. Bareng-bareng ngegoyang-ngegoyang linggis. Cukup. Mantap. Oleh-olehnya dari NTT mana? Dari ini? NTT. Oleh-olehnya banyak cerita. Banyak cerita ya. Nanti ceritanya ya. Baik, baik. Nanti kita akan berbicara lebih banyak lagi tentang bagaimana caranya bagi siapa saja. Seperti yang di awal saya sempat mengatakan, ini bagaimana caranya menghendaki loncatan cepat yang dalam kehidupannya baik, lepas dari penyakit fisik, batin, mental, dan finansial. Saya ke ladies first dulu ya, Mbak Tri. Silahkan. Mbak Tri Sisilia seorang. Moment on top. Grandmaster yang paling cantik sore hari ini. Di antara yang terganteng ya. Totok aura. Ya. Mbak Putri, baik. Ini kalau kita ngomongin totok aura ini beda nggak sih dengan totok wajah, Mbak? Oh, beda banget. Kalau totok aura itu pertama gini, totok wajah itu kan di meridian ya Mas ya. Di penitikan seperti massas-massas biasa. Kalau totok aura di dalam meridian totoknya ada 25 titik yang memang saya cetuskan dan dimasukkan ke dalam energi positif terapisnya ya ke wajah seseorang sehingga dengan aura yang bersih itu
kolerasinya ke kehidupan, ya pasti akan sangat banyak keuntungannya. Baik, gitu. Energi positif ya. Energi positif dari dari terapisnya ataupun maupun dari kitanya langsung. Berarti setiap orang yang akan ditotok auranya memiliki energi negatif yang akan di kikis ya, atau dihilangkan, Mbak? Kebanyakan Putri? Seperti itu. Semua orang pada harfiahnya dari kecil dia bayi itu bersih, Mas, sekarang. Mm-hmm. Cuman yang faktor dari pikirannya itu membuat jadi kotor ya, sehingga kolerasinya. Waktu ngomong kotor boleh ke kamera, Mbak, ya. Iya. Kotor maksudnya. Jadi memang itulah kenapa dalam 11 tahun yang lalu saya membuat totok aura super ya, yang alhamdulillah diapresiasi dengan Indonesia khususnya, sehingga kita mendapat awards 9 kali. Wow. Dengan loka karya kita yang sebenarnya sangat sederhana, gimana sih perempuan-perempuan awalnya dari Kalimantan itu menjadi sembuh dari permasalahan problem-problemnya, baik batin ya, baik fisik juga sangat banyak, dan finansial yang pastinya seperti itu. Ini khusus perempuan kah, wanita enggak kah? Berawal saya dari Kalimantan itu banyak membantu perempuan, yeah. Sehingga perempuan-perempuan ya, karena sekarang saya sudah mendapatkan jodoh yang terbaik. Suami saya pun membantu laki-laki, dan saya pun dan suami sama general, perempuan dan laki-laki sama kok. Dulu beliau di Jepang, jadi belum ketemu sama saya. Ya, waktu 9 tahun yang lalu. Aduh, Belagung pakai pegang-pegang tangan segala. Kan menunjukkan kepada pemirsa bahwa keharmonisan itu wajib kan. Baik, berarti ini pemirsa Bali TV juga perlu mengetahui bahwa totok aura dan totok wajah itu sangat-sangat berbeda. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Tapi ya, sebelum aura itu ya memang kita ada penotokan wajah dulu ya. Okay. Karena basisnya di wajah. Jadi kenapa nih orang kalau padahal dia biasa tapi kelihatannya luar biasa. Gitu ya. Atau malah orang yang cantik tapi kalau dilihat kok bosenin banget gitu ya. Ternyata ada efek warna yang memang dia keruh seperti itu, dan itu mempunyai teknik yang banyak orang belum paham. Sehingga di totok aura yang saya formulasikan ini adalah bagaimana sih di balik warna aura ini potensi-potensi dia seperti dia misalnya yang kita banyak tangannya adalah penyakit fisik seperti tumor, kanker, bahkan kalau yang migrain, vertigo, ambeien, prostat itu sudah pasti sudah sangat bisa penanganannya. Dan yang pastinya masalah yang paling banyak adalah kebahagiaan, masalah batin, karena awalnya semuanya dari perasaan dan pikiran gitu, sehingga permasalahannya itu ke arah fisik nih, Mas, kalau sudah permasalahannya seperti itu, dan ujung-ujungnya uang. Ya. Untung ujung-ujungnya uang kesana. Masalah kebahagiaannya nonjok banget. Mbak Putri, Mas Rido, dan Mbak Agung, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan yang sangat menarik sekali ini. Kita rehat sejenak, ya. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Bagaimana Anda bisa saja atau dalam kehidupan baik, lepas dari penyakit fisik, batin, mental, dan finansial. Masih bersama Shaluna Kaguya di Dialog bersama Ambar Asram. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ikuti penyembuhan massal tanpa obat, tanpa energi, dan tanpa senduk. Penyembuhan massal ini khusus menyembuhkan penyakit pikiran. Penelitian membuktikan bahwa 80% penyakit disebabkan oleh pikiran. Adapun ciri-ciri orang yang terkena penyakit pikiran antara lain sering cemas, selalu gelisah tanpa sebab yang jelas, cepat putus asa, selalu tergesa-gesa dalam bertindak, sering menyesal dan merasa bersalah, ragu dalam mengambil keputusan, tidak percaya diri, dan susah tidur. Emosi negatif tersebut akan menimbulkan berbagai keluhan penyakit, seperti mah, jantung, asma, keluhan pada hati dan paru-paru, kencing manis, asam urat, rematik, migrain, vertigo, tekanan darah, dan stroke.
jika Anda mengalami salah satu penyakit hati, sudah berobat kemana-mana, dan belum mengalami kesembuhan sesuai keinginan Anda, ikuti penyembuhan massal tanpa obat, tanpa energi, dan tanpa sentuh. Ribuan masyarakat Bali telah mendapatkan manfaat dari penyembuhan ini. Universitas Dienopura Bali terakreditasi B menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2018-2019. Pendaftaran Januari hingga Agustus bebas biaya pendaftaran bagi siswa ranking 1 hingga 10. Ayo datang dan daftar segera. Mari bergabung dengan Universitas Dienopura menuju masa depan yang lebih pasti. Air Kauri dari air minum alami. Sayangi tubuh Anda dengan pintar memilih air minum untuk konsumsi keluarga. Berlangganan Air Kauri berhadiah handphone dan dapatkan tabungan Rp1.000 per galon untuk Banjar yang bergabung menjadi depo Air Kauri. Informasi hubungi 081-238-31527. Anda yang baru saja bergabung bersama kami di dialog khusus sore hari ini bersama Shaluna Kaguya, Totok Aura dan Automatic Healing. Masih bersama seorang Grandmaster Aura Indonesia, ada Putri Cecilia dan juga Master Soul Indonesia Rido Susanto. Dan yang pastinya bintang tamu kita yang sudah tidak asing lagi ada Agung Wiradana juga. Baik, saya sebelum ke beliau Agung ini, saya ke Mas Rido Susanto dulu, silakan. Seorang Master Soul Indonesia. Ini apa ada hubungan? Sebelum ada hubungannya saya mau tanya dulu deh. Di awal saya menyampaikan bahwa setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan. Betul. Kalau kita berbicara tentang definisi bahagia itu apa sih, Mas? Bahagia itu harus diciptakan. Jadi bahagia itu tidak datang semerta-merta langsung bahagia gitu. Mm-hmm. Itu tidak. Bahagia itu harus diciptakan. Mm-hmm. Satu contoh, orang suami istri nih berdua. Bahagia itu harus diciptakan bagaimana kita mau menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan masing-masing. Mm-hmm. Itu seperti itu. Maka kita akan bahagia. Mm-hmm. Kata kuncinya adalah apa? Menerima. Menerima kehendak Tuhan serta menerima segala sesuatu apapun masalah yang diciptakan oleh pikiran sendiri dan ujian dari Tuhan. Itu kuncinya, bahagia. Mm-hmm. Mm-hmm. Baik, bukan hanya berbicara tentang apa yang kita punya secara finansial misalnya. Betul. Mm-hmm. Bahagia itu kan artinya luas ya. Ya, terutama bahagia di dalam jiwa. Jiwa ini kalau hati kita ada sekumpal daging, yang bila mana ia baik, maka seluruh tubuh itu akan baik pula. Bila mana daging itu rusak, maka seluruh tubuh pun akan rusak pula. Yaitu adalah hati. Mm-hmm. Itu seperti itu. Baik. Mas, sebagai seorang Master Soul Indonesia, nah ini dia ada Automatic Healing ini. Betul. Sendiri. Banyak yang belum mengetahui ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan Automatic Healing ini sendiri, Mas? Iya, jadi buat para pemirsa Bali TV yang belum mengetahui tentang Automatic Healing ataupun yang sudah pernah nonton tayangan sebelumnya, Automatic Healing itu adalah suatu teknik penyembuhan dari diri sendiri, ya. Suatu teknik penyembuhan dari diri sendiri dengan menggunakan kekuatan kesadaran murni ya dari praktisi dan klien yang berdampak pada tubuh, jiwa, dan pikiran. Mm-hmm. Yang otomatis menyembuhkan adalah tubuh kita sendiri. Mm-hmm. Itu seperti itu. Dan Tuhan, kita bukan menyembuhkan tapi tubuh saudara pemirsa yang di rumah, diri kita masing-masing ini, karena mempunyai energi hidup yang sangat cerdas, maka energi hidup itulah yang menggerakkan seluruh energi di dalam tubuh kita menyembuhkan dengan sendirinya. Itu seperti itu. Mm-hmm. Setiap orang mempunyai kemampuankah untuk menyembuhkan dirinya sendiri? Punya, pasti. Karena energi hidup ini sudah disediakan oleh Tuhan. Mm-hmm. Begitu juga alam semesta ini sudah disediakan oleh Asal Tuhan. Asal tahu caranya. Gitu. Okay, iya, caranya ya Automatic Healing ini nanti di Piaung Kesiman gitu, Perumahan Tegal Harum nomor 1. Baik. Berarti setiap orang akan mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Dirinya sendiri. Betul. Ya, Mas, ya. Dan dibantu dengan terapisnya. Dan dibantu juga dengan oleh praktisi ya. Baik. Iya. Baik. Ini ada hubungannya kah Automatic Healing dengan Totok Aura atau seorang Grandmaster Aura Indonesia Mbak Putri ini sendiri? Oh, sangat. Mbak Putri? Di dalam aura itu ada namanya kita membutuhkan kebersihan hati ya. Mm-hmm. Karena warna orang itu ada dua jenis, ada aura dalam dan aura luar. Aura dalam itu sudah diciptakan dari Tuhan Yang Maha Esa, kalau luar itu
dari hasil dari pikirannya biasanya, lingkungannya. Sehingga di dalam totok aura ini pertama yang kita lakukan adalah automatic healing biasanya. Karena itu pembersihan alami yang memang dibersihin dulu hatinya, Mas. Kalau misalnya dia memang di dalam fisiknya bukan hati, jadi yang digerak-gerakan yang mungkin di tangan, yang dibutuhkan kaki, misalnya dia lagi sakit pinggang ya, pinggangnya itu dia sadar, bukan nggak sadar, sehingga lebih mudah lagi dengan pembentukan cakra-cakra yang saya bantu lagi gitu ya. Nah, sehingga dengan totok aura dan automatic healing apakah berhubungan? Ya sangat. Saya Putri Cecilia Master Aura, dia Master Sal suami saya. Ya jadi sudah memang dikombain gitu. Dikombain, kemudian yang yang akan memberikan pelatihan nanti juga sudah memang chemistry-nya chemistry-nya sudah ada dari dulu memang, ya. Emang chemistry-nya automatic healing dan totok aura itu tak terpisahkan karena di dalam aura yang bagus itu terdapat hati yang bersih. Dari automatic healing ini kebersihan hatinya yang kita garap dulu, Mas, sehingga program penyembuhannya akan lebih cepat. Mengapa? Cepat jadi 3 kali orang miom sembuh, prostat ada yang 2 kali itu berbeda-beda ya tiap orang kedekatannya dan pemahamannya dan bagaimana Tuhan meng-approve. Bukan kita yang hebat tapi Tuhan, semuanya melalui Tuhan datanglah ke kita. Baik, Mbak Putri dan Mas Aura ini Mbak Mas Aura. Mbak Putri dan Mas Rido. Mbak Aura. Ini apakah orang dengan masalah dengan kesehatannya kah yang perlu ditotok auranya atau di soul-nya atau di automatic healing-nya ini sendiri yang harus datang nanti? Semuanya gini, Mas, ada 3 hal yang biasanya orang datang. Kalau enggak orang itu bermasalah dengan batinnya ya, atau soul-nya, dia bermasalahannya dengan fisiknya. Penyakit fisik itu macam-macam, ada jantung, ya, diabetes, ada juga permasalahan yang paling banyak adalah permasalahan finansial. Sehingga dari permasalahan finansial, dia nggak bahagia, ya, terus dia sakit fisik. Nah, pertamanya adalah ada juga karena masalah batin, akhirnya dia nggak sakit fisik, gitu ya. Macam-macam ini. Jadi memang itu ujian sebenarnya dari Tuhan. Sehingga yang kita bantu ke mereka bagaimana sih dia lepas dari masalah itu dengan teknik totok ini ya. Nah, dengan teknik totok ini kita bersihin dulu nih aura-aura yang buteknya ini. Nggak mungkin dia ngomong butek lagi dia saya ya. Nggak mungkin dia kalau intinya warna dia itu butek itu kerejekiannya akan menyala gitu. Apa sih kolerasinya, Mbak Putri? Bukan, karena orang nggak ngerti warna ya. Kita kita mempelajari warna ini sangat unik sekali, sehingga secara psikologi ya, sehingga cocoknya warna kamu apa kalau lagi begini. Sedangkan dia misalnya ada finansial permasalahannya, jangan kurangin dulu secara psikologinya abu-abu warnanya. Nah, itu banyak yang nggak ngerti gitu. Dikira orang seperti apa ya namanya harus bukan hal-hal seperti magic atau apa ini bukan. Ada sekolahnya khusus juga gitu. Dan memang secara spiritual kita emang belajar banget ya dari alamiahnya. Berarti ada manfaatnya nanti. Sangat ya. Sangat manfaat. Banyak sekali manfaatnya. Kalau berbicara tentang manfaatnya, ini sudah kita hadirkan seorang penyanyi yang fenomenal sekali ini. Wow, Niskala sudah terkenal. Ini sudah berapa lama sih kenal sama Mbak Putri atau Mas Rido ini? Sejak dari bayi. Auranya pasti positif terus. Luar biasa. Ini ada permasalahan apa akhirnya? Tapi deketnya kenalnya kemarin beberapa bulan yang lalu sih, baru sebenarnya. Ketika saya mengikuti ajang yang tingkat nasional kemarin, dan beliau juga sempat hadir langsung, menyaksikan langsung di situ. Dan semakin intens lagi bersama Ambar Asram dan juga Saluna Kaguya, luar biasa. Dan bukan suatu kebetulan juga saat ini saya merilis album terbaru di bawah Saluna Kaguya Management gitu. Di sana jadi banyak hal yang bisa kami garap bersama-sama. Dan tentunya kita sudah saling support dan manfaatnya luar biasa. Nah, ini sebelum berbicara tentang manfaat ini berarti ada
ibaratnya tanda kutip permasalahan juga dong. Betul. Dari seorang Agung Wiradana yang kalau kita lihat di layar televisi ini happy-happy aja nih, tidak ada permasalahan. Jadi begini ya, pada dasarnya tidak dipungkiri setiap orang pasti punya masalah. Terlepas itu permasalahannya apa, ya intinya setiap orang pasti punya masalah. Jadi bagaimana cara menyikapinya sehingga kita mampu keluar dari masalah itu. Seperti kata guru saya, jadi kalau punya masalah fokus dengan solusinya, jangan fokus dengan permasalahannya gitu. Jadi kita mencari solusi apa yang terbaik sehingga bisa membuat kita bahagia. Intinya kan tadi ngomongin bahagia terus. Intinya seperti itu ya, Agung ya. Dan sudah merasakan manfaatnya, Bu Bego? Sangat dirasakan. Apa yang manfaat yang dirasakan seorang Agung Wiradana? Bahagia. Bahagia itu susah dicari loh. Jadi intinya adalah kita dalam kondisi apapun kita harus bersyukur tetap. Bersyukur, menerima. Jadi ya intinya kalaupun mungkin tetap masih ada permasalahan, tetapi ya kita patut syukuri lagi sehingga pada akhirnya menemukan yang namanya bahagia gitu. Ya, bisa saya tambahin, Bu Agung ini mempunyai warna aura yang saya lihat emang sebelum saya ketemu dia juga udah luar biasa ya. Tinggal dipoles aja ya. Memang di dalam spiritualnya sudah kental, Mas, warna ungu ya dan orange. Jadi dia itu mempunyai daya kreatif imajinatif yang sangat luar biasa sehingga dia yang wah, saya lihat ini orang sangat positif sekali dan banyak sekali orang yang terbantukan dengan ide-idenya dia. Nah, pas saya dengar Goyang Linggis ya, kebetulan Goyang Linggis itu wah, ini luar biasa. Pas Goyang Linggis itu bahasa Bali saya nggak ngerti, Mas, tolong dong di Indonesia kan. Nah, pas di Indonesia kan beliau dengan ininya yang nggak mungkin karena sibuk banget juga. Kebetulan namanya ujian supaya beliau jadi orang spiritual kan ada ujiannya juga ya. Nah, di situ kebetulan Tuhan menemukan saya menyupport secara aura dan dia ditotok setiap minggunya juga automatic healing juga dan secara khusus saya coach supaya yang udah bersinar nih tambah bersinar sehingga ternyata Goyang Linggis yang terbaru ya yang bikin happy ini ternyata menjadi sangat jadi musik penyembuhan ya di asram-asram seluruh Bali ini. Jadi saya sangat apresiasi kepada Mas Agung seperti saudara saya sendiri dan dia mempunyai aura untuk Bali yang sangat luar biasa yang harus kita support. Baik, ini Mas Abli Agung Wiradana sudah merasakan manfaatnya. Nah, kita juga memiliki tayangan yang kita akan ini salah satu contohnya ini. Salina Kagu ya. Baik, kita akan tayangkan atau tampilkan bersama-sama. Silakan. Biasanya setiap teknik totok, para terapisnya akan menotok meridian-meridiannya dulu, yaitu untuk 5 titik pusaran pada energi wajah seseorang, sehingga fungsinya adalah melemaskan semua otot-otot yang kaku dan menetralisir seluruh angin-angin yang ada di dalam pori-pori wajah orang itu. Nah, totok sendiri mempunyai suatu keunggulan khusus untuk metode penyakit karena ini semua teknik ini ada penekanan khusus yang dialiri oleh energi pada terapis itu sendiri. Karena perbedaannya dengan totok wajah sangat banyak sekali. Totok wajah biasanya orang hanya merefleksi kepada meridian. Kalau kita energi positif seseorang terapisnya kita salurkan dengan energi yang ada di wajah seseorang itu sehingga membangkitkan energi aktivasi karisma seseorang jika dia meningkatkan untuk inner beauty-nya. Namun, faedahnya untuk penyakit, masalah rezeki, masalah batin, finansial itu sangat berhubungan sekali. Kalau di sininya sudah lancar, otomatis segala faedah dalam kehidupannya akan terhubung juga dengan kemudahan-kemudahan. Hai Sekar, saya dari Banjar 88, Pegulu, Ubud, Gianyar, Bali. Saya punya keluhan
rasa nyeri di perut sebelah kiri. Terus saya datang ke dokter untuk memastikan sakit saya. Terus di USG, dokternya bilang ada benjolan di perut sebelah kiri, di rahim. Terus saya disarankan untuk operasi. Terus karena saya takut operasi, jadinya saya datang ke guru di mana saya belajar spiritual di Ambarasra. Kebetulan pas itu datang tamu namanya Bu Putri. Terus saya mencoba di sana terapi. 3 kali diterapi di Saluna Kaguya. Terus akhirnya saya merasa nyaman, rasa nyeri di rahim sudah tidak terasa lagi. Terus akhirnya saya cek lagi ke dokter untuk memastikan sakit saya ini. Terus dokter USG lagi dan bilang benjolan di rahim saya sudah tidak ada lagi. Bilang sudah sembuh. Saya merasa nyaman, sangat bersyukur karena keluhan di rahim saya sudah tidak ada lagi. Sekarang saya merasa lebih lega dengan Mbak Ritu sama Mbak Putri. Saya berdoa selama 15 menit, kadang lebih atau 20 menit. Dulu saya takut sekali sama sakit saya ini, sampai sekarang gak bisa tidur. Tapi sekarang saya sudah menerima semua. Saya dari Desa Blancang Kintamani. Saya diponis penyakit berat sama dokter, yaitu tumor prostat ganas. Jadi saya dianjurkan, disarankan untuk operasi mengangkat prostat saya seluruhnya sama dokter. Karena saya takut dengan efek sampingnya, maka saya ketemu dengan Mas Edo. Saya datang pertama kali dan kedua kali saya datang, saya sudah mendapatkan apa yang saya cari selama ini dan saya sudah sembuh total. Baik, kalau tadi kita sudah melihat beberapa orang yang sudah merasakan manfaatnya ketika datang langsung ke Saluna Kaguya, berbagai macam penyakit bisa diberikan solusi yang terbaik tentunya. Baik, silakan Anda yang ingin datang nanti langsung saja ke Perum Tegal Arum nomor 1 Banjar Biaung Kesiman Denpasar Timur, atau ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi terlebih dahulu sudah ada di layar televisi, atau bisa saya sebutkan di 081 15 12 89 89. Sekali lagi 081 15 12 89 89 dan 0812 1008 840. Sekali lagi 081 15 12 89 89 dan 0812 1008 840. Silakan, sudah ada di layar televisi. Mbak Putri, Mas Rido, dan Mbak Agung, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan yang sangat luar biasa sekali, menarik sekali di Saluna Kaguya ini sendiri. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ikuti penyembuhan massal tanpa obat, tanpa energi, dan tanpa senduk. Penyembuhan massal ini khusus menyembuhkan penyakit pikiran. Penelitian membuktikan bahwa 80% penyakit disebabkan oleh pikiran. Adapun
Ciri-ciri orang yang terkena penyakit pikiran antara lain sering cemas, selalu gelisah tanpa sebab yang jelas, cepat putus asa, selalu tergesa-gesa dalam bertindak, sering menyesal dan merasa bersalah, ragu dalam mengambil keputusan, tidak percaya diri, dan susah tidur. Emosi negatif tersebut akan menimbulkan berbagai keluhan penyakit seperti mah, jantung, asma, keluhan pada hati dan paru-paru, kencing manis, asam urat, rematik, migrain, vertigo, tekanan darah, dan stroke. Jika Anda mengalami salah satu penyakit tadi, sudah berobat kemana-mana, dan belum mengalami kesembuhan sesuai keinginan Anda, ikuti penyembuhan massal tanpa obat, tanpa energi, dan tanpa sentuh. Ribuan masyarakat Bali telah mendapatkan manfaat dari penyembuhan ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Ambar Asram bersama Shaluna Kaguya, Totok Aura, dan Automatic Healing tentunya. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kami akan informasikan bahwa Totok atau Shaluna Kaguya, Totok Aura, dan Automatic Healing beralamat di Perum Tegal Arum, nomor 1 Banjar Biaung, Kesiman, Denpasar Timur. Dan nomor telepon yang bisa Anda hubungi adalah di 081-1512-8989 serta di 0812-1008-840. Sudah ada di layar televisi Anda. Anda bisa memfoto terlebih dahulu, kemudian bisa hubungi nomor yang sudah tertera di layar televisi Anda. Kita kembali lagi ke perbincangan ini bersama Mbak Putri, seorang Grandmaster Aura Indonesia. Ada Mas Rido Susanto, seorang Master Soul Indonesia. Mbak Putri, kalau kita berbicara tentang penyakit-penyakit yang kalau tadi beberapa orang sudah merasakan manfaatnya ketika di Totok Aura dan juga di Automatic Healing healingnya ini sendiri. Ini sebenarnya penyakit-penyakit apa saja sih yang bisa diberikan solusi terbaik ketika mereka datang nanti ke Shaluna Kaguya ini sendiri? Iya, makasih Mas Karang. Jadi yang paling banyak ya kalau untuk yang lagi zaman now-nya ini, ibu-ibu yang lagi galau sama suaminya. Terus wanita-wanita yang belum mendapatkan pasangannya, ya. Terus yang pasti banyak orang yang lagi masalah ekonomi paling banyak itu ya. Dan yang kalau masalah fisik terbanyak saat ini yang kita tangani yang agak-agak rumit juga kayak kanker tumor tadi ya, yang seperti Eric Komang dan kanker rahim, prostat. Itu banyak juga yang prostat dua kali Automatic Healing clear, sembuh. Kita juga tanya gimana cara clearnya saya ke dokter, Bu. Kaget juga itu, puji Tuhan ya. Dan yang paling banyak juga adalah masalah batin ya. Batin itu memang trauma, depresi, dan yang membedakan kita dengan training lain, biasanya dia di bawah sadar, kita ini di kesadaran spiritualnya. Nah, seperti itu Mas. Jadi siapapun yang membutuhkan ya bisa langsung datang, mumpung ada tiang ya di sini dan suami. Kita ada di Perum Tegal Harum nomor 1 Banjar Biaung ya, Kesiman dan nanti, Pasar Timur. Nanti pemirsa Bali TV bisa langsung ke alamat di Perum Tegal Arum nomor 1 Banjar Biaung, Kesiman, ketemu sama Mbak Putri langsung dan juga ketemu dan, langsung ketemu dan kita itu. Juga ada master-master healer ya. Master healer itu jadi kita mencetak generasi mudanya di sini yang akan membantu menyupport warga Bali juga. Dan emang Shaluna Kaguya untuk center Balinya di Denpasar Timur, tapi nanti kita ada beberapa titik juga di Bali di lainnya. Di Ubud juga ada, dan didoakan saja sehingga lebih gampang penjangkauannya ya, karena permintaan masyarakat. Saya terima kasih juga dengan semua yang sudah udah pernah ketemu saya dan yang sudah pernah hadir, mudah-mudahan tambah sehat. Bagus dan lagi. Terima kasih sudah memilih kita, nggih, sudah percaya, dan mudah-mudahan siapapun pemirsa yang membutuhkan loncatan dari kehidupannya ya, baik itu sembuh, baik itu
keuangan, ya kita mudahkan dengan warna yang terang dan thematic healing juga, dan sehingga nanti ada loncatan-loncatan healing yang lainnya seperti aura healing dan zona kemakmuran, ya. Itu kita mengupas bagaimana dia, cara dia, teknik-teknik dia untuk menjadi seorang yang lebih sembuh ya, dan kaya, bukan kaya uang aja, kaya hati, kaya jiwa semuanya. Baik, gitu. Nah ini Pri Agung Wiradana, waduh ini senyum-senyum terus nih karena auranya dibilang baik terus dari tadi ya. Kalau yang jelek-jelek gitu ya, yang perekonomiannya agak mande, bute, lihat saya gitu ya. Aduh gimana ini aura, padahal kita sudah warnanya matching udah matching ya, karena saya ngelihat dari awal ini, saya kasih sedikit ya tambahan, maskara yang ini sebenarnya, ya, kalau saya gimana, Mbak? Ya, ada sedikit sentence yang saya ngelihat, warna itu kan nggak bisa ditipu, dari warnanya aja kelihatan, atasnya semua, ada di belakangnya yang emang membentengi Anda. Okay. Jadi ibaratnya terpuruk tuh nggak bisa juga gitu, karena ada yang bantu. Dan akan orang yang bingung itu potensi saya ini apa sih sebenarnya? Misalnya bisnis. Bisnis galon, padahal nggak cocok bisnis galon, dia keke aja 5 tahun itu. Nah di situ ya kita lihat warna-warnanya dan kita kasih tahu di situ. Nah seperti Mas ini, supaya dia kepo dan penasaran, nanti aja saya kasih. Ini dia, ini yang sudah ngalamin Pri Agung, Pri Agung Wiradana ini sudah merasakan manfaatnya. Kemudian katanya sudah mau ngeluarin album lagi ya, album Goyang Linggis itu sendiri. Itu sudah beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian sempat juga baru datang konser dari Nusa Tenggara Timur, Kupang. Dan Pri Agung, sekali lagi, ini memberi influence nggak sih kepada teman-teman sekitar ketika merasakan, sudah merasakan manfaatnya ketika bertemu Mbak Putri, Mas Rido di Shaluna Kaguya ini sendiri? Sebenarnya dia yang guru saya. Karena berbeda banget loh, Goyang Linggis itu sama yang lain ya. Yang saya udah jatuh cinta duluan, dia itu ada tambahan kan, di lain nggak ada inspirasi, cuma di tempat Mas Agung ini aja yang ada inspirasinya. Karena itu dari hati dia banget. Gitu. Jadi soalnya dapet dan auranya bagus, dan sehingga ke hati masyarakat, siapapun yang senam, siapapun yang seneng banget gitu. Ini salah satu contoh. Contoh bukan hanya artis loh, semua kalangan boleh. Bukan hanya tapi jelas kalau mungkin tadi berbicara tentang manfaat. Artinya dengan aura yang positif itu, segala sesuatunya menjadi lebih dimudahkan. Seperti salah satu contoh dalam penggarapan album Goyang Linggis Bikin Happy ini, sebenarnya awalnya cuman berbicara diskusi kecil gitu, apa yang harus dilakukan ke depan gitu. Jadi dari obrolan-obrolan ringan akhirnya muncul ide-ide, muncullah album Goyang Linggis Bikin Happy itu. Dan yang membuat agak berbeda dari album-album saya yang sebelumnya, di album ini saya juga menyelipkan yang namanya video inspirasi. Jadi inspirasi dari saya untuk Anda semua gitu. Jadi intinya berbagi. Betul. Inspirasi apa yang akan di-sharingkan nantinya? Di-sharingkan ya banyak hal di situ, dari makanya harus penasaran, punya videonya ya, dong. Harus punya. Album terbaru, album DVD Goyang Linggis Bikin Happy. Dapatnya di mana kalau belinya? Belinya di Shaluna Kaguya ada. Terus kenal telepon langsung, beli langsung. Jadi di YouTube masuk, juga ada. Di YouTube ya. Masuk paket langsung dengan Mbak Putri ya. Iya. Karena orange-nya dia kenceng, jadi enggak bingung lagi kenapa dia punya ide-ide yang bagus, sehingga kan ini contohnya Mas Agung. Jadi warna misalnya dominan, orang suka warna ungu itu spiritual, orange itu dia daya imajinasinya ya, dan putih itu sudah dia no warna, dia kayak Mas Rido memilih dia warna putih sebenarnya. Sebenarnya ada hal loh di balik ini semua gitu. Dan kalau dia pink ya, dia lebih bagaimana cinta damai. Jadi ada warna-warna tertentu yang akan menunjukkan aura ada seseorang. Kalau misalnya dia butek nih, kita akan membantu dengan warna yang lebih cocok di dianya. Sehingga buteknya sebenarnya dari pikiran dan perasaan. Sehingga kok sendiri saya nggak ada rezekinya ya Mbak Putri, nggak ada apa, kolerasinya apa ya? Enggak, ini bukan magic-magic, bukan apa, karena orang nggak ngerti aja nilai auranya gimana. Sehingga aura itu sebenarnya adalah pancaran jiwanya, warna. Jadi magiku hibiniu, seperti warna pelangi ya, merah, kuning, hijau. Nah itu yang mewakili adalah tujuh cakra yang ada di dalam dalam tubuh. Kalau itu redup, sehingga dia nggak akan beraura ya. Nah yang pastinya bagaimana sih kita itu
lebih menjadi diri kita yang lebih potensi. Baik. Nah, nanti di situ yang kita akan sampaikan. Mm-hmm. Mbak Putri, ini apakah setiap orang akan memiliki aura-aura tertentu? Aura positif ataukah kelihatan dari seseorang itu sendiri akan memancarkan aura, maaf, negatif? Oh, kalau untuk warna negatif itu sebenarnya udah kelihatan kalau kita dengan pemahaman ya, udah ngerti ya. Semua orang kan nggak bisa ngelihat warna, kecuali dia memang mendalaminya ya. Nah, tapi beda dengan foto aura ya, dia tarik napas sedikit aja udah berubah warnanya. Kalau ini memang dengan mata ketiga dengan seorang praktisinya ya. Jadi di situ misalnya dia coklat atau beranumen gelap warna hitam itu udah tahu dia banyak yang dia memakai energi negatif seperti itu. Sehingga bisa saja kalau memang ingin berubah menjadi warna yang lebih positif. Nah, jadi pemahaman aura itu cuman letaknya di warna dan kita healing, tapi dalamnya adalah pemahaman kesadaran secara spiritual oleh Mas Rido Susanto. Dan kita tinggal membantu bagaimana sih potensi warnanya, bagaimana sih kamu sembuh dari penyakitnya. Dan jadi menerimanya itu loh, menerima atas ujian-ujiannya sehingga otomatis warnanya pun berubah. Seperti karena kan cuma nambahin aja. Karena kebanyakan manusia ini tidak mau menerima, ya. Tidak mau menerima apapun masalah yang diciptakan oleh pikiran sendiri, serta tidak mau menerima ujian dari Tuhan. Seolah-olah selalu menyalahkan karma, bahkan kadang-kadang ada beberapa orang yang saya pernah dengar selentingan itu menyalahkan Tuhan. Kok nasib saya kayak gini atau apa, kan kayak gitu. Padahal kalau kita mau menerima, tubuh kita ini akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Hanya kata-kata dengan menerima dulu. Karena manusia tidak mungkin menerima 100% langsung. Nah, saya ajarkan bagaimana cara menerima dulu. Jadi 50-50, 50-50, yang penting mau menerimanya. Hanya kita menerima beneran. Menerima yang terus-menerus, kita akan menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas yang terus-menerus, akhirnya akan muncul sebuah kesabaran dalam diri kita. Maka banyak orang di luar sana sabar-sabar, ikhlas-ikhlas. Tapi kata kuncinya itu tidak mau menerima, maka kesabaran dan keikhlasan tidak akan pernah muncul dalam diri jiwa manusia. Itu seperti itu. Mbak Putri, ini berapa lama sih totok aura yang akan dilakukan nantinya? Totok aura itu sekitar 1 jam, Mas. Kita sudah ada penotokan, ya, sudah ada dari kitanya juga ada tekniknya, dari sayanya langsung bisa konsul sama sayanya juga 15 menit dan masker juga ya. Di maskernya juga maskernya beda, makanya kalau mau kinclong kayak Mas Agung ini dia seminggu sekali dia juga ada totok. Dan berbedanya karena saya enggak suka dengan yang buatan-buatan seperti operasi plastik apa, saya penikmat kecantikan alami itu kita bisa meniruskan sendiri ya. Jangan nanyakan kalau saya enggak bisa nirusin diri saya sendiri. Karena Mas Rido sukanya yang bulat-bulat. Ada persiapan khusus gak sih bagi seseorang yang nanti datang ke Saluna Kaguya untuk totok aura? Oh, tentu ada. Persiapkan diri dan mental Anda berubah menjadi orang yang lebih baik pastinya ya. Sudah gak kaya dulu lagi. Nantinya kok bisa kayak gini. Perubahan yang drastis. Dan time, waktunya ya. Dan yang pastinya time ya. Terus uang 80 ribu ya. Nah, ini dia. Ini dia nih, pemirsa Bali TV akan penasaran, jangan-jangan mahal banget nih kalau datang ke Saluna Kaguya. Cuma 80 ribu. Karena kita lagi ada momen Bali beraura, sehingga dari 160 hanya 80 ribu. Yuk, makanya ambil kesempatan khusus ketemu sama Tiang, geh, sama Mas Rido, dan sekali-sekali juga Anda bisa ketemu dengan Mas Agung Wiradana untuk menginspirasi juga ya, untuk nyanyi langsung ketemu sama Mas Agung karena permintaan ya. Itu hanya 80 ribu untuk ya, totoknya. Untuk satu Indonesia lagi kita bener-bener harganya kita samakan, potong untuk program Bali Beraura ini. Wow. Sehingga automatic healing yang biasa 100 ribu hanya 50 ribu. Kita niatnya bagaimana sih mereka nggak ada hambatan ya, dan harganya terjangkau seperti betul. Itu. Yang penting mau aja dulu datang ke Denpasar Timur ya. Ini dia nih. Anyway, Beli Agung, kalau dengar suaranya Mbak Putri ini kayak kita dengar suaranya salah seorang penyanyi Bali juga ya. Pernah duet gak sih Beli Agung? Siapa itu? AS, inisialnya. Mbak Ayu.
Sarswati. Oh, jangan suruh nyanyi ya saya ya. Nanti okay, nanti kita bikin yang dari bener. Modulasi suaranya ya. Baik, baik. Nah, ini ada kesempatan bagi pemirsa Bali TV yang ingin memanfaatkan Totok Aura dan Automatic Healing ini sendiri. Ini berkenaan dengan Bali Beraura. Silakan datang ke Saluna Kaguya Totok Aura dan Automatic Healing yang beralamat di Perum Tegal Arum nomor 1 Banjar Biaung, Kesiman dan Pasar Timur. Ini gampang banget kok nyari alamatnya. Iya, ya. Betul, di Biaung ini. Caranya ya, bagus, harus mantra, ketik udah nama dia, telepon sekarang juga nih ya. Dari 5 April sampai 25 April hanya harga hanya itu. Totok Aura 80, Automatic Healing 50 ya. Ambil kesempatan Niki. Saya bisa bahasa Bali nggih. Jadi 50 gara-gara Agung Wiradana bisa bahasa Bali ya. Jadi memang 50.000 saja Anda bisa merasakan gimana sih kesadaran yang terbentuk nggih ya, dan bagaimana ketemu sama tiang juga. Oke. Okay. Sampai tanggal 25 April kah? Iya, jadi iya. Kalau 11 April malah beda loh. Beda. Saya gratiskan karena saya ulang tahun. Kamu datang langsung ya. Tunggu 11 April sampai sana. Ya hanya. Aduh, enggak. Jadi sampai 25 April ambil kesempatan, caranya ketik nama Anda dan hari Anda, misalnya besok langsung nih namanya Devi. Ajak teman dan saudara sebanyak-banyaknya ya. Nah, seperti itu. Ambil kesempatan yang lagi pada bagaimana sembuh, terus potensinya bagaimana, nanti kita kasih tahu bisnis apa sih sebenarnya, dan orang yang prostat, vertigo, apa itu, mudah-mudahan kita bisa akan lebih membantunya lagi ya. Orang yang lama menjomblo juga. Oh, sangat banyak ya, ini udah bulan ini. Tapi ngeliatnya kesana juga, gak apa-apa. Kalau lihat, tadinya saya mau lihat ke Mas Tara gitu ya. Cuman gak enak, nanti diomongin lagi gitu. Kalau jomblo jangan warna ungu Mas, pakai baju pink. Damai. Oke, baik. Cinta kenamaian. Saya mau ke Mas Rido. Ya. Mas Rido sebagai seorang Master Soul Indonesia, kemudian Automatic Healing ini sendiri. Secara otomatis kah seseorang akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri ketika sudah diberikan atau terapi nanti di Saluna Kaguya ini sendiri, Mas? Betul. Betul sekali, karena secara hakikatnya manusia ini sudah diciptakan oleh Tuhan penuh dengan energi-energi alam semesta, penggabungan dari mikro dan makro, makrokosmosnya gitu, termasuk energi hidup tersebut ya. Maka secara otomatis tubuh itu akan merasakan getaran-getaran, yaitu mungkin tangannya yang pegel itu nanti akan goyang dengan sendirinya, kakinya goyang. Terus energi itu kan saking cerdasnya, energi itu bila mana yang dibutuhkan jiwanya, maka dia akan mengarah ke jiwa tersebut, dan gak tahu kenapa orang itu nangis, teriak-teriak. Bahkan dua hari yang lalu banyak yang kesurupan dan lain sebagainya. Atau kayak gitu. Banyak yang ekstrim-ekstrim. Ada testimoni dari ibu-ibu yang gak bisa jalan sama sekali, kemarin datang, kuasa Tuhan, sudah bisa jalan. Dia berjanji minggu depan datang, nanti mau bawa bola, katanya mau main bola bareng di sana. Itu dalam satu kali terapi loh. Dia stroke langsung, ringan. Stroke ringan di kaki sebelah. Mungkin nanti ada video automatic atau apa gitu. Itu kayak terasa keluar jarumnya gitu loh. Dia kayak, Pak Rido, di syarat saya, di terapi saya itu cuman mengikuti arahan dari saya, mengoneksikan hati dan pikiran kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena yang menyembuhkan adalah diri sendiri dan Tuhan. Dan dipejamkan matanya, tidak dibuka matanya, maka di saat proses itu dia akan merasakan kayak, kok ada kayak jarum keluar gitu, kayak ada macam-macam, itu banyak sekali testimoni. Ini secara bawah sadar dan atas sadar. Di bawah sadar, di kesadaran, semuanya lengkap. Kalau automatic gitu healing loh. Ini dia disadarkan tanpa, gitu. Tanpa dia sadar diri dia lagi di ini, lagi tapi diterapi. Gak ngerti kenapa kok bisa gerak sendiri, terus nangis, terus bagaimana, ini sangat luar biasa karena beliau menciptakan dan saya itu. Pernah merasakan. Sudah otomatis. Gimana tuh ceritanya? Tadi kan sampaikan bahwasanya itu alam alam sadar. Memang benar. Jadi kita masih tetap berkomunikasi, bisa berkomunikasi, diajak ngobrol pun dengan orang lain. Orang lain masih bisa. Jadi bukan hipnotis betul. Ya. Jadi mata terpejam tapi masih bisa tetap berkomunikasi. Ayo dong luruskan tangannya, tapi tetap deh kita gerakannya itu sudah dari tubuh kita sendiri gitu. Jadi entah yang mana yang bergetar, pokoknya dengan sendirinya, atau mungkin ada yang tremor keras, entah gimana gitu.
malah sampai ya kalau saya pernah melihat langsung yang tadi itu nangis-nangis kesurupan segala macam. Baik. Iya. Baik. Blegong, Mbak Putri dan Mas Rido, kita rehat kembali pemirsa. Okay. Sekali lagi ini ada penawaran yang sangat menarik sekali dari Saluna Kaguya di Totok Aura dan Automatic Healing yang beralamat di Perum Tegal Arum nomor 1 Banjar Biaung Kesiman Denpasar Timur. Ada nomor telepon yang harus Anda catat terlebih dahulu untuk membuat appointment dulu, janji terlebih dahulu atau bisa langsung datang. Bisa, Mbak langsung Putri, datang. Sebelumnya ini kapan bisa mulai besok. Jam berapa dari jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 6. 6 sore. Iya, bisa Anda langsung datang kalau lebih bagusnya supaya kita sudah tahu datanya nggih, supaya Anda dapat tempatnya, nama dan yang pastinya harinya. Tanggal berapa? Ambil kesempatan ini ya. Baik. Biasanya kita 3 hari harga seperti itu 3 kali ini sampai tanggal 25 karena untuk lagi Bali program beraura. Bali beraura ini sendiri. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ikuti penyembuhan massal tanpa obat, tanpa energi, dan tanpa sembuh. Penyembuhan massal ini khusus menyembuhkan penyakit pikiran. Penelitian membuktikan bahwa 80% penyakit disebabkan oleh pikiran. Adapun ciri-ciri orang yang terkena penyakit pikiran antara lain sering cemas, selalu gelisah tanpa sebab yang jelas, cepat putus asa, selalu tergesa-gesa dalam bertindak, sering menyesal dan merasa bersalah, ragu dalam mengambil keputusan, tidak percaya diri, dan susah tidur. Emosi negatif tersebut akan menimbulkan berbagai keluhan penyakit, seperti mah, jantung, asma, keluhan pada hati dan paru-paru, kencing manis, asam urat, rematik, migrain, vertigo, tekanan darah, dan stroke. Jika Anda mengalami salah satu penyakit tadi, sudah berobat kemana-mana, dan belum mengalami kesembuhan sesuai keinginan Anda, ikuti penyembuhan massal tanpa obat, tanpa energi, dan tanpa sentuh. Ribuan masyarakat Bali telah mendapatkan manfaat dari penyembuhan ini. Bahagia adalah tujuan hidup dari setiap orang. Pengin lepas dari penyakit fisik, batin, mental, dan finansial. Nah, ini dia solusi yang terbaik bagi Anda di Saluna Kaguya, Totok Aura, dan Automatic Healing yang beralamat di Perum Tegal Arum nomor 1 Banjar Biaung Kesiman Denpasar Timur. Nomor telepon sudah ada di layar televisi Anda atau di 081-1512-8989 dan juga di 0812-1888-40. Ada penawaran khusus sekali bagi Anda sampai tanggal 25 April ini sendiri berkenaan dengan Bali Beraura. Blegong Wiradana ini sendiri album juga sudah luar biasa sekali, sudah akan, nah katanya ada program atau apa ya, bisa dikatakan ada sesuatu yang baru lagi ini dari seorang Agung Wiradana yang untuk masyarakat Bali khususnya. Betul. Di album ini kan sudah saya sampaikan tadi ada master clipnya, kemudian ada video inspirasi, dan juga ada tutorial gerak senam. Goyang dinggis bikin happy. Okay. Karena kebetulan senam ini juga digunakan di Ambar Asram, yang pesertanya lebih dari 7.000 orang, dan tersebar di 75 titik asram di seluruh Bali, dan itu digunakan di sana gitu. Jadi saya juga roadshow lewat asram itu sudah habis waktunya gitu sebenarnya. Jadi bersyukur sekali, dan di bulan depan ini saya menggelar yang namanya kontes goyang linggis. Jadi kita happy-happy, ya, bahagia. Iya, siapapun yang butuh ya. Ini termasuk terapi loh, terapi bahagia. Terapi bahagia. Oke, Blegong, menurut Blegong ini genre musik juga mempengaruhi seseorang gak sih? Ini saya suka banget, tau gak? Aduh, kalau ntar foto bareng ya. Iya, gayanya. Malu-malu loh.
Mestinya saya bawa kasetnya, loh. Saya nggak diberitahu sama produser ini tadi. Siapa yang mau kasetnya langsung? Iya, siap. Masih berupa kaset, nah sekarang masih zaman sekarang. Sekarang DVD. DVD. Nggak ada kaset gitu. Kalau dulu giliran gini, maaf. Saya nggak punya tip, ya. Tapi sekarang sudah dibentuk dalam format DVD, DVD-nya belum punya. Jadi nanti akan ada lomba goyang linggis. Betul. Mulai kapan itu? Yang jelas bulan depan. Mudah-mudahan bulan depan. Sih segala sesuatunya dilancarkan dan dimudahkan. Jangan lupa kontes ya. Betul. Kontes pokoknya itu kontes goyang linggis bikin happy. Jadi ada persyaratan khusus nggak bagi orang? Nggak sih. Yang jelas dari usia berapapun silakan diikuti. Okay. Itu kan sifatnya bergrup juga. Baik. Satu grup ada 7 orang gitu. Jadi masalah pria wanita yang mau happy ya jelas siapapun mau happy kan. Jadi tidak memandang jenis kelamin dia. Baik. Ayo gabung aja ikutan. Ya. Putri, ya. Sebenarnya Shaluna Kaguya ini ada hubungannya dengan Ambar Ashram kah? Ya, Shaluna Kaguya ini program dari Ambar Ashram. Dan baik. Saya terima kasih banyak juga dengan terima kasih, guru saya, Pak Kadek Swambara. Lagi nonton juga, lagi nonton. Dadain dong, dadain. Semuanya tim, ya. Semua rekan-rekan Shaluna Kaguya, Totok Aura Management, dan semua sahabat-sahabat yang pasien berawal dari pasien menjadi semua sahabat. Dan terima kasih juga untuk sponsor saya Andriani Diamond. Baik. Ya, dan salon yang sudah mencantikkan saya ya, salon tadi, Sekar ya di Batu Bulan. Tadi agak-agak di tancapannya dikit ya. Terima kasih. Mas Rido, ini yang banyak sekali yang ingin saya tanya tentang Master Show, seorang Master Soul Indonesia ini sendiri, Automatic Healing sendiri. Ini setelah bisa menyembuhkan diri sendiri, apakah bisa menginfluenskan seseorang yang sudah bisa menyembuhkan diri sendiri untuk menyembuhkan orang lain, Mas? Ya, itu bisa sekali, tapi ada workshopnya, ada belajarnya, harus ada pelatihannya. Raihlah gitu. Ilmu. Maka investasi leher ke atas gitu loh, maksudnya untuk belajar ilmu automatic sini ini sangat mudah banget. Workshopnya mungkin nanti. Satu hari ya, tapi nanti suatu saat akan saya workshopkan di Bali ini. Dan ada untuk itu. Bagaimana sih melihat aura, ya. Nah, itu ada juga. Dan jadi, bagaimana untuk melihat aura nanti sama pakarnya langsung, gitu, sama jadi, Mbak Putri ya. Iya, kita banyak sih Mas, selain automatic healing dan totok aura, ini kan dasarnya orang ketemu sama kita ya, penyembuhannya, tapi bagi orang-orang yang sudah bahagia, sembuh dan finansial, biar mereka kan ingin mengkayakan ilmunya ya, jadi tidak menutup bagaimana nggak boleh atau gimana, boleh balik oleh belajar nanti di Shaluna Kaguya Management ini ada namanya bagaimana kita bisa belajar melihat aura ya, terus bagaimana automatic healing. Automatic healingnya jadi bukan hanya diterapi tapi bagaimana menerapi orang sehingga Bali banyak banget bisa mendapatkan healer-healer yang baru ya. Nah, dan ada certificate-nya. Bagaimana caranya nanti datang dulu baru lebih lanjut. Bingung. Ini sekarang agak genrenya agak-agak ngebeat gitu. Itu mempengaruhi soul enggak? Itu mempengaruhi jiwa seseorang enggak agar lebih semangat lagi menghadapi kehidupan? Boleh dikasih infonya. Goyang linggis ini dari hati dia banget loh. Jadi saya bisa merasakan orang punya lagu itu, oh ini dalam banget ini Mas Agung, apakah Anda bermasalah? Oh baru cerita, kenapa nggak di Indonesia? Karena ini momen nasional sekarang nih, sudah banyak peminatnya yang hati-hati nanti susah ketemu sama Mas Agung. Dijawab. Ya tapi yang jelas kalau dari genre musik ini tempo lebih cepat, tentunya akan memberikan motivasi buat siapapun untuk selalu bergerak dan bergerak. Makanya di awal video klip itu kan juga diisi voice over oleh istri saya. Kemudian di sana ayo bergeraklah gitu, dan jadilah pemenang gitu. Intinya bagaimana seperti yang saya sampaikan dari awal bahwasanya setiap orang pasti punya masalah gitu kan. Cuman sekarang kita harus tetap berusaha. Awalnya sih harus menerima dulu. Duh. Kemudian dan yakinlah bahwa Tuhan bersama kita. Ilmunya udah diterapkan gitu. Jadi cakep. Gitu. Oh, ini kayaknya matching banget kalau setiap orang punya masalah lihat saya lagi pada hari ini lihat kamera. Masalahnya yang diajak ngobrol kan di situ.
ada yang ingin disampaikan ya, Bu Mira Sita? Kita kan cukup bahasa batin, Mas. Oke. Karena dia orang batin juga ini. Bagus, ada yang ingin disampaikan. Tapi kalau apa yang mau disampaikan adalah buat Anda yang ingin berbahagia gitu. Sudah ada Saluna Kaguya, ada Ambar Asram, miliki juga album DVD dan t-shirt Goyang Ligis Bikin Happy. Dijamin pasti happy. Beli yang asli, jangan yang bajakan. Mbak Putri, ini sebagai statement terakhir ini untuk pemirsa Bali TV. Ya. Semua orang pasti ingin memiliki loncatan ya di dalam kehidupan, kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya ya, baik itu harmonis, baik itu lebih berejeki, lebih mempunyai aura yang terang ya. Sehingga saya cuma kasih tips aja nih, Lima. Satu, harus lebih berpikir, lebih selalu berzikir ya atau berjapa kepada Tuhan. Dua, harus lebih bersyukur. Tiga, harus lebih positive thinking. Empat, lebih mengalah pada ego. Lima, sedekah ya, atau funio ya. Jadi dia akan lebih mempunyai aura yang bagus ya. Dan jangan lupa ke Saluna Kaguya Oke, kalau dari saya, jadilah orang yang pandai menerima apapun ketentuan Tuhan dan menerima masalah yang diciptakan oleh pikiran sendiri serta ujian dari Tuhan. Baik. Maka dengan menerima itu kita akan berbahagia. Hai, domo arigato gozaimasu. Iya, kuncinya adalah bahagia. Mari kita ciptakan bahagia bersama-sama. Mas Rido, Mbak Putri, Bila Agung Wiradana, terima kasih sudah sharing di sini. Mudah-mudahan kita selalu diselimuti kebahagiaan. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.